Ya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT dan kali ini KPK menjerat 3 direksi Perum Perikanan Indonesia Perindo dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor. Di tengah kontroversi Undang-Undang KPK yang baru-baru ini disahkan, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT. Total 9 orang yang diamankan Komisi Antirasuah di wilayah Jakarta dan Bogor. Dari 9 orang tersebut, 3 diantaranya diketahui merupakan Direksi Perum Perikanan Indonesia atau Perindo. Perusahaan milik BUMN itu diketahui dikepalai oleh Direktur Utama Risyanto Suwanda, Direktur Keuangan Arief Kuntoro, dan Direktur Operasional Farida Mokodompit. Dari tangan pihak yang di OTT, KPK mengamankan uang sebesar $30.000 atau lebih dari 400 juta rupiah. KPK menduga uang itu adalah uang suap terhadap kuota impor jenis ikan tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. Ketika transaksi terjadi, kami amankan uang sekitar $30.000 itu dari pihak pemberi dan perantara ya. Nah, itu yang kami dalami lebih lanjut. Diduga itu diperuntukkan untuk pejabat di BUMN. Kesembilan orang yang ditangkap saat ini sudah berada di KPK. Para pihak yang ditangkap masih bersatu sebagai terperiksa sampai 1 kali 24 jam. Setelahnya, KPK akan menggelar ekspos atau gelar perkara untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Tim Liputan Anyus melaporkan.